Indonesia, kalian pernah mendengar yang namanya derby. Banyak sekali tim-tim di Indonesia yang memiliki derby yang mereka berasal dari rivalitas yang cukup keras. Salah satunya adalah yang tragedi Kanjuruhan di Arema Malang versus Persebaya Surabaya. Ada juga yang Persija Jakarta dan Persib Bandung serta Arema Malang. Arema Malang sudah. Dan ada Persis Solo dan PSIM Yogyakarta. Ada banyak sekali ya rivalitas di Indonesia. Tapi di Kalimantan itu ada salah satu rivalitas yang cukup menarik. Karena rivalitas ini memang dari awal memang dibentuk bukan untuk rivalitas yang keras. Jadi kita menyebutnya sebagai derby papadaan. Ini menarik karena disepakati oleh kedua supporter. Papadaan dalam bahasa Banjar berarti teman dekat. Jadi semakin istimewanya ini digunakan ketika warga Samarinda bertarung dengan tim warga Samarinda bertarung dengan tim Barito Putra. Kalau zaman dahulu ya, derby papadaan itu diawali dengan laga antara Persisam Putra Samarinda, dan sekarang sudah berganti menjadi Pusamania Borneo FC, tim asal Samarinda. Jadi ketika mereka bertarung dengan Barito Putra, nanti masyarakat dan fans, para fans itu akan menghormati satu sama lain, dan bahkan ketika selesai itu akan ada aksi terhormat di antara kompatriot tribun penonton. Nah, di sini ya. Jadi perlu kita tiru bagaimana derby papadaan ini terjadi di Kalimantan, Pulau Kalimantan, Borneo, antara warga Samarinda dan Banjarmasin. Mungkin ada banyak kisah-kisah di Indonesia sepak bola, bagaimana sisi menarik yang ternyata nanti bisa dipelajari di klub-klub lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk memperoleh cerita tentang sepak bola lain. Bye-bye.